Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bogor Anggur. Saat ini saya berada di Berkah Farm, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan berjalan-jalan ke tempat hidroponik terbesar tanpa atap di Indonesia. Saat ini saya akan menunjukkan pohon anggur yang saya tanam di Berkah Farm sudah menunjukkan kehidupannya atau tanda-tanda keberhasilan dia tumbuh. Nah, ini contohnya ada di sini. Dia sudah mulai keluar tunas. Terlihat sudah keluar tunas. Ini ada satu lagi, bahkan sudah beberapa daun tumbuh. Dan dilihat langsung ternyata ada beberapa tunas pecah nih. Ya. Karena kemarin kehujanan sedikit gosong, nggak apa-apa. Sisanya masih dalam proses pertumbuhan. Pokoknya ngambil kesempatan terus. Ada waktu. Ya. Nah, ini ada bibit yang kemarin saya bawa sudah besar ya. Sudah menunjukkan pertumbuhannya bagus. Nah, ini baru saya tanam. Ini adalah jenis mondrop atau bulu sapir yang ada indukannya di rumah saya. Ciri-ciri daunnya seperti ini. Indukan sudah berbuah ya, tidak diragukan lagi. Ini jenis mondrop, daunnya seperti ini. Tapi kemarin infonya kurang air, jadi pucuknya layu dan kering. Alhamdulillah sudah tumbuh lagi tunas baru, cepat sekali. Nah, ini sudah keluar lagi, alhamdulillah. Semoga tumbuh subur dan cepat berbakti. Nah, sudah berapa kali panen? Untuk hidroponiknya alhamdulillah bisa menjadi motivasi nih buat teman-teman yang akan usaha hidroponik. Nah, ini kampungnya hal subur-subur sekali teman-teman. Beberapa hari yang lalu kampung yang di sana tuh, yang mulai dari sini sampai ujung sana, pada saat itu masih segini, beberapa hari yang lalu ya. Nah, sekarang sudah tumbuh besar, tapi belum bisa dipanen ya, karena masih kecil-kecil. Hari ini saya juga mau ke tempatnya kawan Kang Anggi. Info dari Kang Anggi, kawannya itu punya usaha hidroponik dan juga tanaman anggur. Makanya saya mau ke sana hari ini. Walaupun sekarang jam 16 lewat 18 menit. Enggak apa-apa, udah sore, enak jalannya, adem. Namun dari pagi tuh di sini cuacanya seperti ini. Mataharinya sepertinya malu-malu untuk keluar. Awannya terus menutupi kehadiran sang surya. Di sini banyak anak-anak muda yang gigih bekerja dengan dukungan dari Kang Anggi. Terus mereka termotivasi. Ya, Kang Anggi nampaknya sudah rapi-rapi, saya juga harus siap-siap. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta bantuannya subscribe di komentar kalau memang sekiranya ada kekeliruan dari saya. Semoga channel ini terus berkembang, bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama pada teman-teman yang menyaksikan video ini. Nanti saya sambung lagi videonya di tempat kawannya Kang Anggi. Semoga diizinkan untuk saya dokumentasikan tempat usaha kawan Kang Anggi. Terus banyak renovasi, terus perapian di tempat ini. Kita sedang menyiapkan pembangunan untuk greenhouse tanaman anggur.
beberapa bibit yang sudah saya grafting kemarin sudah berhasil tumbuh. Nanti akan saya lanjut di video selanjutnya. Makanya teman-teman jangan lupa nih subscribe channel Buranggur, tonton juga sampai selesai ya. Untuk melihat terus perkembangan tentang tanaman. Di sini ada hidroponik sistem tanamannya dan juga ada tanaman anggur. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.